tidak bisa kan ya, tidak bisa digerak-gerakkan ataupun dipindah-pindahkan. Karena kita sudah menguncinya dan mengklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti pada tampilan di desktop ini ya, di mana icon ataupun menu-menu di tampilan desktop, di laptop ataupun PC komputer kita, ini tempatnya sangat berantakan ya, tidak rapi dan pastinya tidak enak dipandang ya. Ini karena mungkin kerjaan anak-anak ataupun si buah hati kita, karena dia sering memakai laptop untuk bermain game ataupun intinya main laptop ya, jadi dia mungkin menggeser ataupun memindahkan menu ataupun ikon-ikon di desktop, jadi tampilannya berantakan ya, tidak akan rapi seperti ini. Ini ada dua cara ya supaya kita akan menghasilkan tampilan ikon-ikon di desktop ini akan rapi dan seperti semula ya, yaitu di tampilan sebelah kiri sini ya. Hanya sekali klik ya, maka akan kembali ke seperti semula ya, kembali rapi jadi seperti semula. Jadi kalau kita belum tahu ya, pasti akan merapikan secara satu persatu. Nah gini ya, ini sangat lama ya apabila ikon-ikon kita malah bertambah jumlahnya banyak, dan itu pasti akan ya memang bisa, cuman kita kan akan mencari ya yang sangat cepat, tepat, akurat, supaya kerjaan kita tuh cepat selesai tanpa memakan waktu dan akan selesai dalam hitungan detik saja. Oke, langsung saja ya, nggak usah banyak bicara dan subscribe-nya antar belakang saja jika video ini berguna ataupun merasa bermanfaat. Seperti biasa, siapkan dulu ya sebelum menonton tutorial ini, minum kopinya ataupun teh dan pendukung lainnya ya harus disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, langsung saja saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Oke, langsung saja ya. Seperti ini ya, kita akan kembalikan tadi. Nah, ini caranya kita akan merapikan ya ikon-ikon menu di desktop ini sangat cepat, hanya satu klik saja ya. Sebenarnya video kemarin sudah saya buat ya sebelum video ini. Cuman nggak apa-apa, ini saya akan di sini saya sengaja membuat judul tersendiri. Di sini ada dua poin penting ya. Pertama, kita merapikan secara cepat, hanya satu klik saja. Yang kedua, kita akan menguncinya. Jadi setelah kita kunci ikon-ikon di desktop ini tidak akan bisa dipindah-pindahkan ya, diseret-seret seperti ini. Berarti tetap aman ya. Oke, langsung yang pertama ya, kita akan merapikan secara cepat, hanya hitungan detik saja, karena kita hanya mengeklik sekali saja. Caranya gimana mas? Seperti video kemarin ya. Di sini klik kanan ya, pilih views di sini ya. Dan di sini kita pilih auto rank icons ya. Itu yang pertama ya. Kita coba klik sekali. Nah, maka akan tersusun rapi seperti semula ya. Coba Anda bayangkan kalau ikon-ikon jumlah di desktop kita banyak dan berantakan, pasti kita akan manual ya merapikannya. Seperti tadi ya. Klik kanan ya. Di sini ya, klik auto rank icons. Nah, maka akan kembali secara cepat, otomatis dia akan tersusun rapi seperti semula. Seperti ini ya, saudaraku ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kita akan menguncinya ikon-ikon di desktop kita ini ya. Jadi setelah kita kunci, jika anak-anak kita ataupun sebuah hati kita sedang memakai laptop, dia tidak akan bisa menggerakkan lagi, menggeser-geser lagi ikon-ikon ataupun menu di desktop ini ya. Nah ini masih bisa ini ya. Nah selanjutnya gimana mas? Oke ya, yang kedua. Oke, caranya bagaimana mas? Sangat sederhana sekali ya, yaitu klik kanan ya, views, kita kunci ini, kita centang kembali ya, centang auto rank icons. Yang mana ini ya, sebelum saya klik ya, ini bisa digeser-geserkan ya. Oke, tetapi setelah saya kunci ataupun klik di icon tadi ya, klik kanan ini, views, nah ini auto rank icon. Nah, maka dia tidak akan bisa dipindah-pindahkan lagi ikon-ikon ataupun menu di desktop ya. Nah, dia tidak bisa guys ya. Tidak bisa kan ya, tidak bisa digerak-gerakkan ataupun dipindah-pindahkan. Karena kita sudah menguncinya dan mengklik di
tadi ya di sini authoring icons ya. Sebenarnya ya, kita coba kita uncheck list lagi ya. Nah, di sini ini bisa ya. Nah, bisa. Oke lah, ini anggap saja ya berantakan ya, ataupun seperti semula tadi. Kita mengembalikan dengan cepat tadi ya. Sebenarnya kita mempunyai dua gantungan ya, dua hasil ya. Kita kembalikan auto rank icon ini, kita mengeklik di sini ya. Nah, maka akan terapi semula ya, seperti semula. Kita mengeklik di sini ya, tadi secara langsung kita juga menguncinya, maka di sini tidak akan bisa dipindah-pindah. Itu ya saudaraku, itulah ya, sangat sederhana sekali, sangat gampang ya kita merapikan menu-menu icon di desktop, laptop ataupun PC komputer hanya dengan satu klik ya, maka akan kembali seperti semula ya, tersusun rapi pada bagian sebelah kiri sini ya. Nah, yang kedua, setelah kita mengembalikan secara cepat hanya hitungan detik ya, karena di kita hanya mengklik satu kali, secara langsung kita juga akan mengunci menu-menu icon di desktop kita supaya tidak digerakkan ataupun tidak dapat dipindah-pindahkan kembali ya. Oke saudaraku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikhlaskan ya untuk subscribe, like, comment, share jika video ini membantu dan merasa bermanfaat. Jika Anda menunda ataupun belum subscribe, ya saya doakan agar selalu sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.